Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo halo para fans Ikatan Cinta dan fansnya Amanda Manopo dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua diberi kesehatan rezeki yang berlimpah dan dimudahkan segala urusannya. Yang tentunya berjumpa kembali bersama saya bersama channel kesayangan kalian yang akan membahas seputar berita Amanda Manopo dan Arya Saloka yang terbaru dan terupdate. Kabar hari ini, gara-gara lakukan hal ini di Instagram, Arya Saloka kembali menjadi perbincangan warganet di media sosial. Penasaran seperti apa? Yuk simak videonya sampai selesai. Oke guys, tapi sebelum lanjut ke dalam pembahasan, alangkah baiknya kalian semua tekan dulu tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan kabar terbaru dan terupdate dari channel ini. Karena channel ini akan selalu menginformasikan berita-berita terbaru terupdate seputar Amanda Manopo dan Arya Saloka. Tonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita nantinya ya guys ya. Dilansir dari intipseleb.com, Arya Saloka kembali menjadi perbincangan warganet di media sosial sebab akun Instagram rekan main Amanda Manopo ini kedapatan hanya menyisakan 5 foto dalam feed Instagramnya. Dari semua unggahan tersebut, ia tak menyisakan foto istrinya Putri Anne. Hal itu pun membuat warganet kembali menyinggung soal isu selingkuh seperti apa. Simak selengkapnya di bawah ini. Arya Saloka kedapatan menyisakan 5 unggahan foto di feed akun Instagramnya. Sebelumnya ia memiliki sejumlah unggahan foto termasuk fotonya bersama Putri Anne dan anaknya. Namun kini rekan main Evan Sanders ini hanya menyisakan 5 foto, di antaranya foto Joker, potret dirinya dengan kumis, dan 3 video real dirinya. Dari semua unggahan tersebut, tak ada potret Putri Anne dan anaknya Ibrahim. Padahal sebelumnya Putri Anne istri Arya Saloka tampak membagikan foto terbaru bersama Arya Saloka dan anak semata wayang mereka Ibrahim. Dalam potret yang cukup gelap, Arya nampak menggendong Ibrahim dan dirangkul oleh Putri Anne. Putri Anne dan Arya Saloka terlihat serasi saat memandang anak semata wayang mereka. Meski cukup gelap, terlihat jelas ekspresi bahagia dari pasangan yang menikah pada 6 Agustus 2017 lalu itu. Kodak, tulis Putri Anne di Instagramnya @anneofficial1990, dilansir intip seleb pada Selasa 1 November 2022. Sikap Arya Saloka yang hanya menyisakan 5 foto di feed Instagramnya ini pun kembali ramai dikomentari pedas warganet. Isu perselingkuhan yang sebelumnya heboh diberitakan dengan Amanda Manopo pun kembali menjadi perbincangan. Mereka juga meminta Arya Saloka untuk lebih memperhatikan istrinya tersebut. Oke guys, mungkin itu saja artikel yang bisa saya sampaikan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.